Pasca terjadinya kebakaran yang menghanguskan pasar tradisional Campur Darat Tulungagung pukul 2 dini hari tadi, para pedagang yang terdampak memilih untuk berjualan di pinggir jalan. Kebakaran yang terjadi di pasar tradisional Campur Darat dini hari tadi membakar ratusan lapak milik pedagang. Diketahui api membakar hingga 70% dari total bangunan yang ada. Pedagang yang tak mau perekonomiannya terhenti langsung menggelar lapak di pinggir jalan dengan alat dan bahan seadanya. Warga berharap pemerintah segera memberikan bantuan serta membangun kembali pasar tersebut agar perekonomian masyarakat bisa berjalan kembali. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan bunyikan loncengnya untuk mengetahui video terbaru kami.